siap suka cerai nomor 13. Minggir ay. Ya, dengar kulitnya. Lanjut, 13 suka karya. Siap-siap. Ya, 21. Junior, siap-siap nomor 13. Yang sudah tidak masuk keluar. Ya. Kebut. BBC, siap-siap nomor 2. Junior nomor 13. Nomor pertama. BBC nomor 2. Iya. Silakan keluar. BBC, siap-siap hidangkan nomor 7. Sang top score sementara. Siap-siap ini. Bliti siap-siap juga. Nomor 6. Ya. Ya. Lanjut. Tantang top shot sementara Festival Metro 2018. Lanjut, beli di nomor 6. Ya, silakan. Lanjut, nomor 5, bocil. Masuk kedua, nomor 5, bocil. Siap-siap, nomor 6, suka karya. Suka karya, sini. Siap. Iya. Silam balik, tunggu beliau, nomor 6. Siap-siap. Iya. Junior. Iya. BBC nomor 10, siap-siap. Jaka nomor 9 siap-siap. Beliti siap-siap nomor 7. Ya. Ya, Beliti nomor 7 do. Siap-siap. Tolong panitia. Panitia bola-bolanya. Bola yang situ. Ya. Oke, kami panggil 13 dari Bocil. Tidak itu 8 dari Persil. Tiga belas dari Bocil, 13 dari Sukacarya, 8 dari Silangpari. Ya, gagal, silakan keluar dari Sukacarya, 13 kesempatan kedua. Kalau pertama tadi dia bisa mengecoh Fauzi Toldo. Apakah masih bisa mengecoh Fauzi Toldo? Kesempatan
Selanjutnya 8 Silang Peri, Tugu Mulyo. Mana bang? Iya. Yeah. Oke, selanjutnya. Dua. Dan saya siap-siap dari Hidaka. Dan selanjutnya nomor 8 Foxil. Siap-siap. Yang satu-satunya lolos dari tahap kedua tadi. Sang top score sementara Persiba dengan 8 gol. Apakah ini menjadi bukti kalau dia memang pencetak gol terbanyak di Persiba ini? Ilham. Iya. Ternyata bola melambung tinggi, tidak sempat menyentuh garis gawang pun. Dan ini satu-satunya di gelombang kedua tadi, nomor 8 dari Kecil. Tinggal satu-satunya penentu kemenangan. Ini peserta ini kita pilih dari pencetak gol, ya. Pencetak gol yang masih bertahan di 8 besar dan terbanyak, ya. Satu adalah Ilham, memang calon top shot, ya. Ada 8 gol. Diki 3 gol, ya. Diki salah, bukan Diki. Dan Arif, silakan. Pendukung Gaji. Silakan. Tidak, ada hilang yang kedua. Ah, apa Arif tadi yang terakhir, Arif dulu. Masih ada kesempatan Ilham dengan yakinnya. Jangan diganggu, kami tes kemenangan Bocil kalau ada gangguan.